Nah, oke teman-teman. Nah, oke guys. Hari ini kita mau membuat trompet dari kardus. Iya, betul itu. Mau dipasang di mobilnya aku, kawan-kawan. Ya, nanti ini mau dipasang di mobil sportnya si Jarwo. Biar keren, biar keras juga ini suara klaksonnya, kawan-kawan. Biar orang-orang nanti dengar suaranya, biar terkejut. Nah, pokoknya video ini pasti seru, kawan-kawan. Nah, ini klaksonnya ini udah jadi ini dua. Udah langsung kita cat tadi. Ini lagi proses pembuatan. Nah, intinya ini paling besar, kawan-kawan. Warnanya pun paling merdu. Duar. Bukan gitu juga, Jarwo. Tidak sampai meledak gitu. Palingan suaranya tototet gitu. Makanya tonton terus video ini sampai habis ya. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, kawan-kawan. Nah, ini aku lagi bikin pencet-pencetannya gitu. Biar kayak yang dibawa sama si... Siapa itu namanya? Si Mandra itu yang besar itu. Bu. Gitu suaranya. Oh, kalau ini Jordi. Wah. Pasti bakalan meledak suaranya. Lagi kamu bilang meledak, Jarwo. Enggak bakalan meledak, cuma nenonot gitu. Oh, gitu dah Jordi. Gitu dah maksudnya. Aku salah bilang, Jordi. Ya udah, yuk kita buat aja langsung biar cepet ini. Ya Jordi. Neng datang. Udah tuh Jordi? Belum, nanti dulu. Nah, nanti begini pasangnya kawan-kawan. Nah, nanti niup dari sini. Gitu Jordi. Gitu ya suaranya. Coba pasangnya. Coba. Lihat kawan-kawan. Lihat dulu. Siniin itu moncongnya, siniin. Agak naikin dikit, agak naikin. Iya. Pegangin ya. Gak gitu caranya Jordi. Siniin dikit. Entar dulu. Kurang dorong itu Jordi. Udah didorong ini. Kamu diam aja. Ntar lepas dah dia tuh. Nah sekarang aku mau tiup ini kawan-kawan. Biar si Jordi terkejut. Aku deketin di telinganya sekarang. Nah aku lem ini dulu. Pas ini kawan-kawan. Waduh si Jordi. Waduh. Kamu sih begitu. Tinggal tiup. Aduh, keras banget suaranya. Aduh, dasar si Jarwo ini suka banget ngerjain aku. Tunggu pembalasan aku ya, Jarwo. Hahaha, gimana rasanya, Jordi? Sakit kan? Wah, ya sakit lah, Jarwo. Sekarang giliran kamu, biar kamu ngerasain juga sakitnya kayak gimana. Boleh? Nah, ini mau aku cat dulu. Wah, sini dulu bawa, biar kamu juga ngerasain sakitnya. Gak boleh. Kamu ini. Ntar rusak ini, Jordi. Aku yang buat susah-susah. Aku mau cat ini sekarang. Nah, aku mau buat lagi satu ini kawan-kawan. Tapi yang ini kecil. Ini kedengarannya jarak 100 meter ini kawan-kawan, jauhnya. 100 meter dekat Jarwo. Wah, kalau ini ditrompetin, dibunyiin, bisa didengar sampai 500 meter. Ya, mudah-mudahan ini keras suaranya Jordi. Ya udah, aku mau cat dulu ya. Cat yang bagus Jarwo. Jangan sampai jelek catannya ya. Nah kawan-kawan, sekarang aku mau cat dulu biar keren ini warnanya. Aku pakai warna merah sesuai kesukaanku. Iya. Nah aku cat dari atas dulu kawan-kawan. Biar rapi, biar bagus kelihatannya. Proses yang di bawah. Beginilah kawan-kawan, demi untuk teman-teman di rumah. Kita mau buat apapun boleh, bisa. Yang penting ingat komen aja di bawah ya. Apa mau kalian? Jangan banyak ngomong kamu Jarwo. Ngomong bla 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 bla. Petan aja dulu itu dicat biar selesai, biar cepat kita bisa pasang itu di mobilnya kamu. Ya Jordi, ini udah kok. Ntar lagi selesai.
Nah, udah kelihatan ini merah, kawan-kawan. Nah, tinggal lagi dikit aja selesai dah. Hahaha. Selesai. Bukanya lagi nih. Eh, itu yang di bawahnya belum itu, Jarwo. Liatin dong. Ya ini dah, sekarang aku cat. Tadi aku nggak lihat. Nah, udah Jordi. Kita balikin. Nah, sekarang kita cat luarnya. Nah, sekarang kita cat di dalamnya, kawan-kawan. Eh, udah aja segitu cukup, Jarwo. Ntar habis catnya, ini nggak kebagian nanti. Ini lagi dua, ini belum dicat. Ya, udah selesai kok itu, Jordi. Ini masih banyak. Yang penting cukup buat ini. Cukup lah. Nah, diamin sana dulu. Ini. Aduh. Capek, Jordi. Nah, itu udah selesai dicat, kawan-kawan. Nanti kita tunggu kering aja. Habis itu kita pasang, nanti kita coba. Ya, betul itu apa dibilang sama si Jarwo. Bah, pokoknya nanti bakalan seru. Kita bikin keributan di jalan-jalan nanti. Pakai klaksonnya ini. Jangan di sini, kasihan tetangga-tetangga. Nanti terganggu, Jordi. Nanti kita coba di jalan sepi aja nanti. Soalnya kita kan menghargai tetangga. Soalnya tetangga itu baik, makanya kita nggak mau ganggu tetangga. Ya benar apa yang dibilang sama si Jarwo itu, teman-teman. Nanti kita coba di jalan sepi biar nggak mengganggu tetangga-tetangga kita. Kita sebagai tetangga sama tetangga, kita harus saling hidup rukun. Benar nggak, kawan-kawan? Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Ini buat klakson. Ngomong-ngomong, si Yoga sama si Saputra nggak ada kelihatan dari tadi, Jordi. Di mana dia? Mana aku tahu. Kenapa kamu tanya aku? Tanya sama ibu bapaknya. Siapa tahu kamu tahu, Jordi. Bilang gitu aja. Emang aku nggak tahu. Kenapa kamu tanya aku? Nah, ntar lagi udah selesai ini. Ini es kojong. Apa? Es kojong. Es kojong. Es kojong katanya, kan, kawan. Aduh, ya, Jordi, beneran. Jordi. Kayak kojong. Tinggi. Jordi sama Jarwo. Ya, di sini ternyata. Iya. Woi, Jordi. Woi, Jarwo. Woi. Aduh, kalian baru datang. Iya, benar. Dari tadi aku tunggu-tungguin di sini. Sampai udah selesai aku buatnya sama si Jordi. Wah, ini ya yang saya. Iya. Dari mana aja kalian kok baru datang ini? Ya udah kalau gitu, kalian buat lagi satu-satu. Iya, benar. Masalahnya kita butuhin ini banyak. Nanti buat video banyak. Ayo kerja cepat, kerja cepat. Ayo, Gah, bikin cepetan, Gah. Iya. Nanti ini aku taruh di motor kerenku. Motor kerenku. Wah, aku pakai ini aja ya buatnya. Wah, nggak boleh. Kamu baru datang udah minta yang jadi. Iya, benar. Nah, kamu ini apa sih, Saputra? Buat dong sendiri, minta gampang-gampangnya aja. Ya benar, ini si Saputra. Ya, aku mau minta yang ini dah. Ini dia si Yoga, dia bikin sendiri. Nah, oke teman-teman. Kita udah sampai di truknya. Sekarang, tadi kita kan mau masang di mobil sportnya. Gak jadi, kita pasang di truknya sekarang. Gimana, Jarwo? Ya, betul itu. Yes. Nah, karena mobilnya si Jarwo, mobil sportnya itu gak dikasih ngasih klakson kayak gini di mobil sportnya, takut berisik. Nah, makanya kita sekarang pasang di truknya aja ini, kawan-kawan. Nah, yaudah, yuk kita pasang sekarang. Talinya, bukain. Tuh bukain. Bawahnya ini, ikatnya. Di sini ya. Ini aku di sini, ini pakai talinya. Nah, pasang satu aja. Dengar gua, biar banyak. Jangan dilepas tuh, Saputra. Cepetan lah. Udah tali kamu. Wah. Cepetan gak? Tali. Di bawah talinya. Wah, aku punya ini. Aku mana? Ini tali. Ini Jordi, ini Jordi. Kau yang pegangin. Ya dulu. Wah, ini anginnya mengganggu ini. Iya. Mana mau ikut Jordi? Jangan copot.
aja nggak apa-apa. Ah, tapi gini-gini dia kan. Goyang-goyang dia. Nah, kita ikat dulu yang kuat kawan-kawan, biar gak jatuh nanti. Soalnya ini suaranya keras, pasti getarannya keras. Harus diikat dengan kencang. Nah, yang ini nggak perlu diikat keras-keras kawan-kawan, karena kecil suaranya juga kecil. Lihat. Ayo, nyim-nyim. Nah, sekarang ini udah mau selesai. Coba dulu ini. Yo, coba. 1, 2, 3. Aduh, jangan ditemen lagi. Sakit telingaku. Ini kalau enggak dinyalain rugi dong kita buat. Ya tetap aja telingamu kalau sakit Saputra. Masa kita buat enggak ada bunyi ngerugi. Ya udah ayo kita jalan sekarang. Sambil kita coba ini klaksonnya. Oh, benar. Terus, balik terus. 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 Sambil kita hidupin klaksonnya juga. Yo. Jatuh ini kawan-kawan, aduh gara-gara klaksonnya terlalu keras. Getarannya itu aduh keras banget pokoknya. Jordi bangun Jordi, sini lah bangun kamu. Ya benar, lemah kamu. Jangan belakin dulu kak. Terus. Aduh kenapa kamu Jordi? Wah. Akhirnya kamu nggak rugi Jordi berklakson. Ya iyalah. Oh itu kan buatanku loh. Maunya maknyos. Maunya teman-teman di rumah yang mau aku bikinin klakson, tinggal komen di bawah. Pokoknya aku bikinin yang lebih jos. Nah kawan-kawan ini dah hasilnya, sangat memuaskan sekali. Bunyinya keras. Nah kalau video ini rame, kita akan buat trompetnya yang lebih besar pokoknya. Nah buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Bye.